mungkin selesai. 70%. Ini store tempat ini. Jadi ini pun store, ini pun store. Ini belum siap lagi. Ini katil memanjang. Memanjang kerja apa? Nih udah siap, tinggal mau taruh lagi. Nih udah sudah siap. Pas itu mungkin lagi 2 hari. Oke, makasih untuk sangat baik. Lepas buat begini baru barnisnya. Ini kemarin punya store, ini sudah siap. Top. Dan yang ini dia berfungsi sebagai laci dan merangkap meja makan. Nah, sini taruh sini meja makan. Ini sekarang tutup dia, tutup rapat. Oke. Begitu sejak setengah ini. Oke. Selamat datang hari guys, saya Genesius Manggata. Ingin mempersembahkan karya saya sendiri ataupun membuat unit ini menjadi camper van. Dan walaupun sesimpel-simpel mungkin, tapi bagi saya sangat berbaloi di bawah. Oke, ini adalah model Nissan Venette C22. Ya ini. Periksa, kita cek dalam. Ini dia keadaan tempat ini. Tempat terlihat bila kita pergi outing, pergi camping. Terus inilah tempat tidur dia. Kalau boleh tidur macam ini. Kalau ada beberapa orang, kita akan sediakan juga. Ya, ini dia. Oke. Dan tilap maka boleh masuk 2 atau paling 3, dan sini pun boleh tidur juga. Kita sediakan ada juga TV. Siapa yang minat berkaraoke itu? Inilah karaoke dia. Sementara ini ada extra store tempat simpan jack ataupun kasut ataupun apa-apalah ya. Ini pun terpaksa modified. kepala parang nih, gear dia tapi cukup cantik. Ini buka dan angkat begini. Di
sini pun boleh jadi store. Nah, sementara ini ya, ini dia kayu pine tree. Lepas itu kita blue lem dia. Lepas blue lem kita gusuk, kemudian kita varnish dia. This is a very simple but very nice. Berfungsi sebagai sinki. Ya, banyak dibeli di DIY ya, DIY. Pasang, lepas pasang, ini pun boleh di kedai-kedai alat terpakai. Masukkan dan ya, ini adalah manual untuk set pipe. Nah, ini dia. Hah? Dan ini store, yang ini adalah tempat kita melihat store air sama ada air atau tidak. Oke. Okay. Yang ini kita hantar dia di sini, kaki dia, skru dia tidak berapa lengkap. Tapi ini adalah cobaan dia. Masak. Kita akan terbalikkan saja seperti ini. Oke. Okay. Akan terbalikkan dia tadi ya. Nah, dia akan jadi begini. Oke, ini kita akan letakkan gas. Kita akan gas. Solar. Ini ada lampu sini. Nah, ini lampu untuk malam. Yang ini pula. Oke, ini barang-barang saya. Emergency solar light. Kunci macam-macam lah ada di dalam. Ini adalah laci DIY ya, DIY. Ini satu pun sama juga. Nah sementara di sini kita tunggu di sini lagi. Ini dia. Di sini tempat letak bantal, selimut, pakaian dan apa-apa yang perlu untuk harian. Sangat-sangat simpel sekali, tapi sangat puas hati kalau sudah kau merasakan apa yang kau buat sendiri. Okay. Selesai itu aktiviti saya. Selain daripada bekerja, aktiviti saya untuk tahun ini 2020 ini sudah tercapai, walaupun tidak secantik mana yang mungkin kamu harapkan, tapi bagi saya kepuasan itu ada. Jadi dari masa ke semasa saya akan update bila saya pergi camping bersama keluarga, baru saya akan buka yang semua berfungsi. Sekarang ini masih kosong, baru saja selesai burnish dan kemudian finishing untuk buat wall di sini semalam. Hari ini coba untuk masih running engine, pergi lebih kurang 10 km. Nice, engine dia nice. Jadi, terima kasih karena Anda menonton. Terima kasih, bye-bye, see you.